guys, buat kalian para beban keluarga, daripada diem di rumah dan nambah beban lagi dan tidak melakukan apa-apa. Are you stupid or something? Mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang akan kami bagikan kali ini, oke? Okay? Gamenya yaitu top 7 game online terbaru bulan Maret di Android 2022 versi Top Game ID. Game terbaru bulan Maret ini cukup kami rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari keseruan hiburan di dalam game-game yang baru. Karena dalam game ini memungkinkan kalian untuk bermain bersama teman kalian dimanapun dan kapanpun. Karena gamenya bisa dimainkan secara online. Nah, daripada penasaran, mendingan kalian simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys, let's go! Action Toys merupakan game syarat aksi di dalam dunia yang dipadati dengan game yang cukup beragam, di mana dalam game ini memungkinkan kalian untuk berada di balik kemudi mobil unik serta bertarung ataupun bertempur melawan para saingan. Dalam game yang satu ini memiliki berbagai permainan dan juga fitur-fitur permainan yang cukup beragam dan cukup menarik. Salah satu di antaranya yaitu kontrol yang intuitif, sehingga memungkinkan kalian untuk berfokus dan bersenang-senang dalam memainkan game yang satu ini ketika bergabung dengan pemain lain di seluruh dunia, karena game yang satu ini bisa kalian mainkan secara online. Ujilah kemampuan kalian dalam setiap track yang ada, serta jelajahi setiap sudut peta untuk mendapatkan pengalaman bermain yang cukup beragam dan cukup menyenangkan. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Liberty City adalah game baru yang cukup menarik untuk dimainkan karena dalam gamenya menghadirkan berbagai macam aksi yang cukup heroik untuk kalian saksikan. Kalian akan bermain tak sendirian, melainkan akan ditemani oleh teman-teman kalian dalam grup Brotherhood. Di sini ada banyak fitur permainan yang bisa kalian dapatkan secara gratis, yakni cara inovatif dalam menjelajahi setiap sudut kota. Dalam tampilan orang ketiganya memungkinkan kalian bukan hanya untuk menghadap ke kota saja, tapi bisa melihat perjalanan sepanjang jalan dan menyaksikan detail yang cukup jelas. Tapi perlu kalian catat bahwa game yang satu ini memiliki size yang cukup besar, yakni 1,1 GB, sehingga untuk kalian yang ingin memainkannya pastikan penyimpanan kalian cukup. Oh ya, buat kalian yang suka banget dengan game yang satu ini, tentu saja gamenya akan memberikan pengalaman yang luar biasa dan terbayarkan dari apa yang sudah kalian keluarkan. So, kalian tertarik untuk memainkan game ini? Transport Tycoon Empire City adalah game santai yang bisa kalian nikmati, di mana dalam gamenya menghadirkan berbagai fitur permainan yang cukup beragam. Di mana kalian bisa mengumpulkan kendaraan, mengirim kargo, dan bahkan menguasai pembangunan kota untuk tujuan transportasi yang terbaik yang bisa kalian pijaki. Temukanlah strategi terbaik karena kargo kalian akan membanjiri stasiun kereta api, bandara, dan bahkan pelabuhan di setiap dunia yang ada. Nah guys, buat kalian yang ingin memainkan game yang satu ini, tenang saja karena gamenya memiliki size permainan yang cukup ringan, yakni hanya 80 MB saja. Sehingga buat kalian yang ingin memainkan gamenya, game yang satu ini cukup affordable untuk kalian coba. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian siap untuk memainkan game ini? Crossout Mobile PvP Action merupakan game aksi dan petualangan yang akan membenamkan diri kalian dalam pertarungan yang menegangkan dengan tujuan berbeda, di mana untuk melakukan itu semua kalian harus memilih benar-benar untuk mendapatkan tank yang cukup kuat. Dalam Cross Mobile, kalian akan menjadi bagian tim yang menggabungkan pasukan dengan kendaraan perang lain dan berpacu dalam pertarungan ataupun peperangan yang cukup menegangkan, di mana kalian harus mengalami setiap konfrontasi saat memainkan game yang satu ini. Dengan grafis gamenya 3 dimensi, tentu saja kalian akan mendapati bahwa game yang satu ini benar-benar menarik untuk kalian nikmati. So, kalian siap untuk mencoba gamenya? My Hero Ultra Impact
adalah game anime terbaik dan cukup baru untuk kalian mainkan di perangkat kalian masing-masing. Nah, ini adalah game RPG pertempuran eksplosif dengan pahlawan dan juga penjahat super yang kalian kenal dan mungkin kalian cintai. Gunakan quicks pahlawan kalian dan biarkan pahlawan kalian untuk bersinar di tengah-tengah pertempuran yang cukup seru. Pertempuran 3 versus 3 dengan pahlawan yang terlatih dan sangat sengit akan memberikan keseruan yang benar-benar tak terbatas tanpa akhir. Tapi sayangnya game yang satu ini memiliki size permainan yang sangatlah besar, yakni 2,3 GB. Sehingga untuk kalian yang ingin memainkan gamenya namun memiliki ruang penyimpanan tak terbatas, kemungkinan kalian akan gagal dalam menginstal game ini. Rally 1 Multiplayer Racing merupakan game balap yang benar-benar seru untuk dimainkan karena dalam game ini kalian bisa bermain dengan pemain lain dari seluruh dunia. Karena game yang satu ini harus dimainkan dalam mode online. Sehingga untuk kalian yang ingin memainkan game ini, sebelum kalian memainkan gamenya, pastikan kalian sudah menyediakan koneksi internetnya terlebih dahulu. Tapi yang masih cukup affordable kalaulah game yang satu ini memiliki size permainan yang cukup ringan, yakni hanya 52 MB saja. Sehingga kalian bisa memainkan game yang satu ini dengan bebas dan cukup seru. Apalagi gamenya juga memiliki kualitas grafis yang tak bisa kalian ragukan. Game ini adalah game yang benar-benar menarik untuk kalian mainkan karena bisa dimainkan di perangkat kelas bawah. Apalagi gamenya juga memberikan pengalaman bermain yang cukup menghibur. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Circle. Dahulu kala manusia mengembangkan peradaban mereka di planet biru ini. Kemudian masuk invasi asing yang menghancurkan mereka dan membawa perubahan dramatis dalam iklim. Selain membunuh manusia, mereka juga membuat sumber daya menjadi langka. Dalam situasi putus asa, manusia harus mengembangkan teknologi yang cukup cepat dalam waktu yang terbatas agar bisa membawa peradaban mereka ke planet lain. Begitulah sedikit spoiler dari alur cerita game ini. Nah, sekarang kalian bisa merasakan keseruannya secara langsung melalui game yang satu ini yang bisa langsung kalian unduh melalui link download yang sudah kami sediakan. Nah, game ini masih dalam tahap pengembangan atau akses awal. Sehingga kalian bisa memandu dan juga mengawal bagaimana proses terbentuknya game yang luar biasa ini di perangkat kalian masing-masing. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Yap guys, jadi itu tadi top 7 game online terbaru bulan Maret di Android 2022 versi Top Game ID yang bisa kami rekomendasikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers! Yap!